Pemirsa, seorang pria di Bekasi jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap usai mencelurit tetangganya hingga tewas. Dia nekat membunuh cuma gara-gara tak terima ditegur merokok dekat bayi. Inilah video amatir rekaman warga saat mereka berhasil menangkap pria berinisial AY berusia 25 tahun. Bukan tanpa sebab, warga geram dan menghakiminya. AY tertangkap warga usai menebas dengan celurit tubuh tetangganya berinisial MYS secara membabi buta hingga MYS meregang nyawa. Selanjutnya AY dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil penyelidikan polisi terungkap aksi pembunuhan yang terjadi di Gang Seng, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu malam ini dipicu dendam. AY tak terima ditegur saat merokok di rumah korban karena ada bayi. AY sendiri berada di rumah korban karena sedang apel. Dia menjalin asmara dengan adik ipar korban. Sementara itu, keluarga korban mengatakan luapan dendam AY terjadi saat korban tengah duduk di teras rumahnya. AY yang tiba dengan celurit terhunus langsung menyerang korban. Akibatnya korban menderita luka cukup parah di kepala dan perut hingga akhirnya tewas. Pas kejadian malamnya itu, pas korban lagi duduk, lagi ngobrol-ngobrol, nah, tersangka datang langsung membabi buta, membawa senjata tajam. Warga yang mengetahui aksi pembunuhan tersebut kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi Jakarta Timur untuk diotopsi. Demikian laporan Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Jawa Barat.